Dilansir tribunews.com, Nur Hayati Effendi merupakan anggota DPR RI dari fraksi P3 dan tak lain adalah istri dari Soeharto. Wanita kelahiran 20 November 1969 itu terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 11 sejak 1 Oktober 2014 lalu. Sebagai anggota DPR RI, Nur Hayati Effendi saat ini menjabat sebagai anggota panitia khusus atau pansus Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Di DPR sendiri, Nur Hayati juga pernah dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Ia saat itu membidangi soal infrastruktur dan juga transportasi. Hingga pada November 2020 lalu, dia dipindahkan sebagai anggota biasa di Komisi 2 DPR RI yang membidangi soal pemerintahan. Nama Nur Hayati sendiri kini disorot setelah kisah cintanya dengan Menteri Soeharto Monoarfa mulai dikabarkan selesai.